di channel Erkas Corner. Hari ini Erkas mau buat es beng-beng. Yuk kita buat. Nah ini dia bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada gunting, ada stick buat es krimnya ada 5. Karena coklat beng-bengnya ada 5. Nah ini ada susu. Susu rasa full cream, ada rasa strawberry, ada rasa coklat. Beng-bengnya ada 5. Kita yang 4-nya ada tulisan, yang 1-nya tidak ada tulisan. Nah, ayo kita buat. Pertama kita hancurkan dulu beng-bengnya. Setelah itu kita gunting. Mau gunting yang mana ya? Hati-hati ya teman-teman, kalau pakai gunting harus ada bantuan ayah atau bunda. Lalu kita potong bagian atas susu. Mau yang full cream dulu ah. Yuk kita masukkan. Jadi 1. Usahakan tidak tumpah ya teman-teman. Kita masukkan yang coklat lagi ya. Tinggal 2 nih, tapi semua susunya udah dipotong. Kita campur-campur aja yuk. Ini kita campur 2 rasa, kalau ini kita campur semuanya. Dua rasanya, Kas mau coklat sama strawberry ya. Kira nanti jadi rasa apa ya? Nah, tinggal 1. Ini belum di. Sekarang semuanya udah jadi. Kita mau bereskan ini dulu, habis itu kita masukkan kulkas es krimnya. Ini teman-teman udah jadi. Semuanya udah beku loh. Potong kira-kira kayak mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita coba yuk.
rasa susunya yang coklat. Nanti teman-teman coba di rumah ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.